Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya download status dari WhatsApp. Seperti yang kita ketahui bahwa status WhatsApp hanya berlaku 24 jam. Nah, bagaimana jika kita ingin menyimpan status teman kita dikarenakan status sangat menarik. Oke, sebagai contoh di sini saya akan membuka salah satu status teman saya. Di sini ada berbagai status ya, dari The Dos, Yuli Duarista, Bawel, Yuli Febriana Wintari. Oke. Bagaimana cara mendownload status di WhatsApp? Oke, yang pertama kita pergi ke Play Store. Seperti biasa, kita di Playstore harus mencari salah satu aplikasi. Dan aplikasi itu yang bernama WhatsApp. Nah, ini aplikasinya WhatsApp. WhatsApp artinya WhatsApp Saver. WhatsApp Save. WhatsApp Simpan. Nah, bisa jadi WhatsApp Simpan ya. Oke, jika sudah di-download, lalu Anda install. Dan jika sudah di-install, seperti biasa, kita buka aplikasinya. Di sini tidak ada pengaturan yang sangat merepotkan ya. Di sini cukup Anda cari salah satu status milik orang, baik itu video, teks, dan gambar, bisa semua. Oke, sebagai contoh di sini saya akan download dari status Febriana Wintari. Dia salah satu teman saya ya, yang sudah bikin status di sini. Formatnya gambar, teks juga bisa ya sebenarnya. Nah, ini salah satu statusnya yang milik Febriana Wintari ya. Jika kita ingin download, di sini di pojok kanan atas ada tanda panah dan garis bawah ya. Nah, itu simbol dari unduh ya, simbol dari download ya. Nah, sekarang tinggal kita klik saja, maka lihat di sini telah mendownload. Oke, coba kita cek. Cara mengeceknya cukup gampang. Kita pergi ke pengelola file, lalu klik foto, dan di sini sudah ada. Atau bisa pergi ke galeri. Nah, ini statusnya yang tadi ya. Statusnya berbentuk gambar ya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.